Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Eva Juli. Kali ini aku mau kasih rekomendasi ke kalian skincare anti-aging. Jadi untuk kalian yang mengalami tanda-tanda penuaan, yuk simak videonya sampai habis, jangan skip ya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. Nah, apa sih ciri-ciri dari tanda penuaan? Banyak sih, salah satunya adalah munculnya garis halus, flek hitam, kulit kendur, kulit kering, dan juga kerutan. Penyebabnya apa? Banyak sih, di antaranya karena sering terkena sinar matahari, polusi udara, pola makan yang kurang baik, perubahan hormonal, dan juga gaya hidup yang kurang baik. Lalu kandungan skincare apa sih yang bisa mengatasi tanda-tanda penuaan tersebut? Banyak sih diantaranya yang kaya kandungan antioksidan, hyaluronic acid, ceramide, dan juga hexapeptide. Nah, jangan khawatir karena kandungan-kandungan tersebut sudah ada di skincare age delay-nya Scarlett. Produk lengkapnya sendiri ada cleanser, essence toner, face toner, eye serum, dan juga ada moisturizer. Di mana produknya sendiri bisa digunakan untuk usia 25 tahun ke atas dan juga cocok for all skin types. Nah, langsung aja yuk kita kupas tuntas produknya mulai dari si cleanser. Namanya itu Hydro Fresh Cleanser atau sabun cuci muka yang bikin awet muda dan auto glowing. Karena kandungannya ada seaweed extract, mugwort hydrosol, jeju rosemary, dan aloe vera extract. Dan juga ada centella asiatica extract dan pomegranate extract. Di mana kandungan tersebut mampu memperlambat penuaan, mengurangi hiperpigmentasi kulit, mengurangi tampilan garis halus, menghidrasi kulit juga. Botolnya plastik, flip top dengan isi 100 ml, teksturnya gel warna bening yang ringan, dan nggak ada wanginya sama sekali. Caranya pakai dan usapkan ke tangan dengan gerakan melingkar lalu dibilas dengan air bersih. Dipakai pagi dan malam hari untuk hasil yang maksimal. Next kita review essence toner atau yang biasa disebut dengan Hyalubenine dan Bioplavita plus Ceramide Essence Toner. Ini adalah gabungan essence toner ya, untuk menghidrasi, menyegarkan, melindungi, dan meningkatkan elastisitas kulit. Untuk kandungannya sendiri ada allantoin, hexapeptide, hyaluronic acid, ada soybean ferment extract, ada juga triple ceramide complex. Jadi selain untuk menghidrasi dan memperkuat skin barrier, essence toner juga bisa membantu meregenerasi kulit, mengencangkan, dan juga melembabkan. Botolnya plastik, dilengkapi dengan pump seperti ini, isinya 100 ml, teksturnya cair, warnanya bening, dan juga mudah meresap, dan juga nggak ada wanginya sama sekali. Cara pakainya, tuang ke telapak tangan, lalu ratain ke wajah sambil ditepuk-tepuk, atau bisa juga menggunakan kapas biar menyerap sempurna. Next, kita ulas untuk serum wajahnya ya, atau biasa disebut dengan Hyalu-B5 plus Reishi Mushroom dan Bifida Serum. Untuk kandungannya sendiri, di sini ada allantoin, dan ada juga 4D Hyaluronic Acid, ada black ginseng water, ada liquorice root extract, dan juga ada calendula flower extract, dan juga ada camellia leaf extract. Kandungannya banyak banget, diantaranya untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi, dan juga masih banyak lainnya. Botolnya kaca berpipet dengan isi 15 ml, teksturnya gel bening, dan gak ada wanginya sama sekali.
Cara pakainya, tuangkan 2-3 tetes dan pijat merata ke seluruh area wajah sampai meresap sempurna. Yuk lanjut ke eye serumnya atau biasa disebut dengan Deep Hydration Film Eye Serum. Ini adalah serum mata untuk mengurangi tampilan garis halus, mengurangi kantong mata, dan juga untuk mencerahkan. Botolnya unik, friendly banget, dengan tutup putar aplikatornya miring-miring gitu, isi 10 ml, teksturnya gel kental, bening, dan gak ada wanginya sama sekali. Cara pakainya, keluarin isinya sebesar biji kedelai, lalu tap-tap, ratain ke area mata atas dan bawah ya. Next, kita lanjut ke produk terakhir atau biasa disebut dengan Phytobiotics Renew Moisturizer. Produk ini bermanfaat untuk menenangkan, mencerahkan, melembabkan, memperlambat tanda penuaan, mencegah garis halus dan kerutan. Karena moisturizer ini mengandung Lactobacillus ferment, hexapeptide 8, cherry blossom extract, dan juga ada seven berry extract, dan juga ada jeju aloe vera extract. Wadahnya dalam jar kaca 20 gram, teksturnya gel bening, gak ada wanginya juga, dan gak lengket dan mudah meresap. Untuk cara pakainya, ratakan ke wajah dan pijat dengan gerakan ke atas. Semua produknya dikemas dengan box rose gold seperti ini, jadi kesannya mewah dan mahal ya. Semua produk harganya Rp75.000 saja per item, pastinya sangat murah dan worth it banget mengingat produknya the best sudah BPOM dan dermatological tested, dan Scarlett Age Delay ini juga bisa menjadi investasi jangka panjang kita agar tetap menjaga kulit tetap awet muda dan bebas kerutan. Untuk link pembelian nanti aku cantumin di deskripsi box aja ya. Sekian rekomendasi aku kali ini, semoga bisa bermanfaat dan pastinya bisa meracuni kalian. Jika kalian suka dengan video ini, please like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar aku makin semangat memberi tips dan informasi untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.